Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat buat kalian yang sedang ngeklik video ini, menandakan kalian masih selamat ya Bro ya. Masih mengudara di dunia. Amin. Mudah-mudahan masih nempel sama tanah ya Bro ya. Oke, jumpa lagi dengan SKR Racing Ecos yang berada di Jalan Raden Patah Ciledug Tangerang. Dan pada kesempatan hari ini gua akan sedikit curhat nih tentang PCX 160. Knalpotnya original yang sudah kita bobok, leher juga diganti Bro. Sensor tetap kepasang di kolong di bagian leher ya. Bautnya 3 biji. Nah, ini udah gua cat warnanya hitam ya, moncongnya juga stainless, lehernya stainless Bro ya. Jadi originalnya yang dibobok dikorbanin, nggak pakai standar racing Bro ya. Original Bro dibobok ya. Udah dicat lagi deh. Oke, kita proses pemasangan dulu biar agak pantas-pantasan aja, dikit dulu Bro ya. Nah, mudah-mudahan ini suaranya sesuai dengan apa yang kalian mau juga ya. Jadi nggak selamanya harus pakai standar racing. Standar di bobok juga udah bunyinya udah kayak sama kayak standar racing Bro. Cuma bedanya standar racing yang gua bikin, bikinan tangan gua atau udah kebikinan bengkel kita yang ada di Jalan Raden Patah ini ya. Sedangkan kalau untuk standar di bobok ya bawaan motornya atau standar pabrik yang kita bobok. Untuk kulit luar masih sama-sama original ya. Kode masih ada dan semuanya masih ada semua. Yang kita mainin cuma di dalamnya saja. Kok gua ngomongnya lama-lama kayak tukang obat Bro ya. Ada yang nyadar enggak? Mudah-mudahan enggak ada yang sadar lah. Oke, kita tunggu dulu Bro ya. Terhidupin dulu Teh. Jackson Teh biar enggak terlalu kelamaan. Oh, kelihatan kan originalnya kan? Dimana kalau gua bikin standar racing biasanya moncongnya itu, end cupnya itu nempel Bro ya, atau rapet dengan tabung. Nah, kali ini originalnya agak sedikit renggang Bro. Buat perbedaan aja antara original dengan bikinan tangan kita ya. Teh, kayaknya ngencenginnya dihayatin amat loh. Hey, kayaknya dihayatin amat ngencenginnya. Dihayatin. Oh. Di apa? Kenapa? Piati apa? Maya ini teman. Hah? Maya teman. Dihayatin. Oh, cewek lu ya Saryati. Hayati namanya. Eh, ah, keceplosan. Oke, mana bininya mau lahir? Ketawa dia. Mana bininya mau lahir, ketahuan selingkuh lagi lu, gimana lu? Eh, pulang dijewer lu. Awas lu dibotakin lu pulang lu. Bininya mau lahiran selingkuh. Pok nih nakal nih pok, dijeluk pok. Jangan gitu Teh, gak bisa nyenangin, jangan nyusahin, jadi beban pikiran aja lu mah. Elemnya pindahin lu, elem. Oh itu udah ada. Oke Bro, dirapikan dulu Bro, telat sedikit gak apa-apa Bro, agak lamaan dikit. Tadinya mau cek sound aja karena ininya udah diambil-ambilin Bro, tinggal pasang-pasangin aja sebetulnya ya. Ama si Hayati lu ketemu di mana Teh? Hah? Ketemu di mana? Mitra. Oh. Suka ke sana lu? Karena jarang kalau ngontek. Oh, kalau ngontek doang. Iya pok, nih pok lakinya nakal pok, ujuk dah helmnya Teh. Om tolong dihidupin Om, coba Om cek sound dulu sedikit. Nah, nggak bisa gua mau ngidupin kayak gitu, gua mau nggak bisa bener, gua mau asli bukan pura-pura gua. Oke Bro, hidup ya, mohon bantuannya. Coba keberin dikit. Coba pinjem Om gasnya Om. Gurihnya kayak gimana sih, enaknya kayak gimana?
yang dimau seperti apa? Apakah seperti ini? Nggak panjang, nggak lebih, nggak kurang, nggak panjang, bro. Oke, hasilnya seperti itu aja ya buat PCX standar racing di Bobok. Tapi suaranya bisa request, bro, mau kasar lagi, mau halus lagi juga bisa ya. Oke, gue dari SKI Racing Ecos pamit undur, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.